Bila kamu bersalah kerana sabotaj, hukumnya ialah dipenjara seumur hidup. Kita tahu tak? Siapa yang baca dah khusus mahal? Tak baca nampak. Saya baca bahasa Khairuddin kita tuduh bahawa khusus mahal. Ditahan 29 hari akan dibicara atas tuduhan sabotaj, dan kalau dia didapati bersalah akan dimasukkan dalam jail seumur hidup. Kalau saya masuk dalam jail seumur hidup tak banyak lah. Dia masih muda, dia masih muda, lama lagi. Dan kita dengar cerita ini kita berasa takut. Lebih baik kita tak usah berjumpa lah macam ini. Saat ini kita kena tangkap. Dituduh bawa sosma. Kenapa Saifuddin ini ada perjumpaan macam ini? Ini sabotaj. Akan dituduh dan dibicara di bawah undang-undang sosma. Dan akan tinggal beristirahat dengan diupaya makanan, tempat tidur dan sebagainya oleh kerajaan kita yang begitu sayang kepada ini. Inilah keadaan kita sekarang ini. Kita terlalu takut sehingga tak ada apa-apa yang patut kita takut. Kita berserah. IGP menyatakan bahawa saya akan disoal. Soal oleh polis ni bukan macam soal orang lain. Bukan macam soal di sini. Soal saya jawab. Tapi bila kalau dibawa hitam satu tempat untuk disoal, takut juga. Saya dah tunggu lah nak soal bila. Belum soal lagi. Mungkin akan disoal. Inilah negara kita sekarang ini.